Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbangwa, welcome to Eiichiro Family. Hari ini kita akan bahas tentang kartu Pokemon TCG Booster Pack terbaru, yaitu Harta Berkilau EX. Muncul Pokemon bersinar dari daerah Paldea, dan Harta Berkilau EX ini merupakan high class booster pack. Harganya lebih mahal dari yang biasa, kalau biasa Rp20.000, ini Rp65.000, dan sudah dijual tanggal 26 Januari 2024. Jadi ini merupakan booster pack baru, bisa dibilang booster pack premium dengan harga lebih mahal. Let's check it out seperti apa booster pack Harta Berkilau EX ini. Dari website resmi Pokemon, asia.pokemon-card.com, kita bisa lihat di homepage-nya itu ada slideshow kartu-kartunya yang bakal kita bisa dapat dari pack ini. Keren sekali. Dan di tengah-tengah ada shiny Charizard EX berwarna hitam merah. Keren. Nah, pasti ada Pokemon EX. Jadi kalau beli booster pack ini pasti dapat Pokemon EX, ya. Oke, ini video promonya. Nikmati daya tarik yang hanya ada pada Pokemon bersinar. Pokemon bersinar itu adalah translation dari shiny Pokemon. Contohnya di sini ada Charizard EX. Kemudian versi shiny Charizard EX-nya itu dari warna oranye berubah menjadi warna hitam, silver, merah gitu ya. Ini shiny Charizard EX. Para Pokemon bersinar yang warnanya berbeda dari normal dan sangat jarang muncul hadir di High Class Booster Pack Harta Berkilau EX. Jumpai para Pokemon bersinar dan coba cari perbedaannya dengan Pokemon yang warnanya normal. Ini Pokemon warna normal, orange. Ini shiny-nya warnanya hitam. Ya, even though dia nggak tulis shiny, tapi ini shiny Pokemon sebenarnya, atau Pokemon bersinar. Oke, ini kita bisa main game untuk klik Pokemon-nya, terus kita bisa lihat kartu shiny Pokemon-nya seperti apa, nanti dicoba saja. Kemudian kita bisa tekan tombol bersinar ini, kemudian kita bisa cek dia bakal seperti apa versi shiny Pokemon-nya. Memasukkan kembali para Pokemon yang berperan. Jadi contoh Corridon EX itu ada new illustration, ya, dia punya ability practice untuk mempercepat dikenakannya energi. Oke, okay? Kemudian ada ilustrasi baru dari Mirrodon EX, gambarnya berbeda. Dia itu gunakan ability untuk menjejarkan Pokemon basic segera. Kemudian ada Tinglu EX, basic legendary Pokemon. Kemudian ada new illustration dari Chien Pao EX. Ya, ini new illustration. Terus kita punya Mew EX, ini yang ilustrasi lama. Kemudian kita coba lihat, tekan tombol ini keren sekali guys. Kalau kita pencet, set, dia berubah menjadi shiny Mew EX. Keren ya. Kalau dipencet lagi, kembali ke versi normal. Ini versi shiny-nya, warnanya biru, kalau yang biasa warnanya ungu. Terus contoh Charizard EX, kalau kita pencet versi shiny-nya, keluar yang tadi ya, Charizard warna hitam. Kalian kira-kira suka yang versi shiny atau yang versi biasa? Tinggalkan di kolom komen. Kemudian kita punya Gardevoir EX. Ini yang versi biasanya. Let's see versi shiny-nya. Ada Gardevoir EX berwarna biru. Tadinya dia warna hijau. Psychic. Terus berubah menjadi Full Art Gardevoir EX. Ya, ini tadinya setengah. Terus berubah menjadi Full Art ya. Mew juga sama nih. Tadinya setengah. Terus dia berubah jadi Full Art. Charizard juga ya. Dari yang setengah, yang gaya klasik, berubah menjadi Full Art. Chien Pao EX. Tinglu EX, Chien Pao EX, Tinglu EX ini legendary Pokemon juga. Terus Mirrodon EX, Corridon EX juga legendary Pokemon. Ini yang gaya klasik, ini gaya klasik. Yang shiny Full Art. Ada Squawkabili EX. Terus juga di deck ini, Harta Berkilau, mereka memasukkan kembali banyak Pokemon lainnya. Contoh, Spirigatito. Kita lihat ya, versi shiny-nya. Set! Keren sekali, shiny Spirigatito.
ya. Ini yang versi biasa, yang shiny-nya seperti ini. Kita buka satu-satu ya. Flora Gato, seperti ini biasa. Set, versi shiny-nya. Keren. Terus Muscrada EX, kita buka shiny-nya. Jadi Muscrada EX Full Art. Ini versi shiny-nya. Ya, warnanya agak sedikit berbeda. Warna hijaunya. Fuecoco. Let's see the shiny. Fuecoco. Shiny Fuecoco. Terus kita ke Crocolor. Kita lihat shiny version-nya. Crocolor shiny. Skillet. Susah banget ya. Skillet Dirge EX. Kita lihat very shiny-nya dari klasik. Dia berubah menjadi Full Art Skillet Dirge EX. Ini ilustrasi baru. Oh sorry, yang ilustrasi baru ini ya. Yang ada tandanya nih. Si Quaquaval. Ini yang versi shiny. Oke, terus Quaxly. Ada versi shiny-nya. Jadi shiny Quaxly. Ini jadi kayak gaya-gaya klasik ya. Yang Pokemon-nya cuma setengah. Terus ada foto tampak depan gitu ya. Quaxwell. Kita lihat versi shiny-nya. Ada Quaxwell shiny. Kemudian new illustration dari Quaquaval EX. Kita lihat versi shiny-nya. Ya, ada Quaquaval EX shiny. Ya. Ini Wochen EX. Ini mungkin yang lama-lama ya, tetap dimasukin. Ada Chiyu EX. Alakazam EX new illustration. Nggak ada versi shiny-nya. Ada Glimora EX. Terus kita lihat Charcadet. Itu bisa ada versi shiny-nya. Let's go. Charcadet shiny. Kemudian Armaruch. Ada versi shiny-nya. Bam! Armaruch shiny. Kemudian Finizen. Si Dolphin Pokemon ada versi shiny-nya. Bam! Shiny Finizen. Next. New illustration. Palafin. Kita lihat versi shiny-nya. Bam! Palafin. Shiny. Next, kita lihat ada Arctibax. Ilustrasi baru dari Baxcalibur. Ada Shinx. Ada Luxio. Ada Luxray. Abra. Kadabra. Ralts. Kirlia. Spiritomb. Ada Klefki. Kunci-kunci. Kemudian ada Mimikyu. Glimmer. Kemudian ada ilustrasi baru dari Reverum. Ada versi shiny-nya, Shiny Reverum. Bam, warnanya kuning. Gold. Ya, dari silver warnanya gold. Ada Ditto. Ada Charmander. Shiny Charmander. I want this. Jadi dia kayak emas gold gitu ya. Shiny Charmander. Cool. Ada Wattrail. Kita lihat versi shiny-nya. Wattrail shiny. Kemudian ada new illustration, Natu. Kemudian ada new illustration, satu. Natu, satu, dua. Kemudian ada Dondozo. Kita lihat versi shiny-nya. Bam! Jadi biru jadi putih ya, Dondozo shiny. Kemudian ada Tatsugiri. Ikan sushi. Tatsugiri shiny. Nah, Pikachu. Pikachu ada versi shiny-nya. Bam, cool, so cool. Jadi gaya-gayanya menurut aku kayak classic first edition base set gitu ya. Cuman di shiny-in. Raichu, ada versi shiny-nya. Bam, Raichu shiny. Paumi, let's see, shiny Paumi. Bam, semua gayanya sama ya, mirip-mirip ya, gaya desain kartunya. Kemudian ada ilustrasi baru dari Cleva. Let's see the shiny one. Shiny Cleva. Telingnya dari hitam jadi hijau ya. Ada Serulich. Kita lihat versi shiny-nya. Bam! Serulich shiny. Tinketing. Kita lihat shiny-nya. Tinketing shiny.
ada Tinker Tough. Let's see, shiny Tinker Tough. Bam. Tinkerton dengan hammernya. Ilustrasi baru. Tinkerton shiny. Keren. Ya, ini ilustrasi baru. Ada Graveheart. Kita lihat versi shiny-nya. Graveheart shiny, warnanya muka jadi emas gitu. Ada Houndstone. Houndstone, kita lihat versi shiny-nya. Ini dia, Houndstone shiny. Wooper. Let's see the shiny version. Shiny Wooper. Dan juga Paldean Clodsire EX. Kita lihat shiny-nya. Paldean Clodsire EX full art. Ya, tadi warnanya hitam. Shiny-nya berubah jadi ungu. Ini juga tadi warnanya hitam. Berubah jadi ungu. Nah, kalau di game itu shiny Pokemon itu sangat susah dicari karena spawn rate-nya sangat kecil ya. Dan masih banyak lagi kartu shiny Pokemon lainnya. Juga dilengkapi dengan kartu yang praktis, seperti ada trainer card, pemulihan energi, Kyle Hyper, Nest Ball, Ultra Ball, surat pemotivasi, Rare Candy, Professor Olim, Professor Turo. Kartu-kartu ini masih kembali, ada Dion, Iono ya, ini kalau bahasa Jepang atau Inggris. Di sini jadi Mystica, Arvin dari Arven, Pania, Big Balloon, Lapangan Pinggir Pantai, Stadium Card, Kota Mukun Stadium Card, dan juga Energi Reversal, dan masih banyak lagi kartu trainer lainnya. Juga memasukkan kartu baru, seperti Pokemon EX, Great Tusk EX, dari zaman purba. Ya, ini from the past, Great Tusk EX. Kemudian dari future ada Iron Threads EX. Masing-masing punya versi shiny-nya. Let's see. Great Tusk EX shiny. Wah, warnanya keren. Hijau, kuning, coklat, merah. Shiny background. Iron Threads EX, kita lihat versi shiny-nya. Bam, Iron Threads EX from the future shiny. Very cool looking. Great Tusk EX, Iron Threads EX. Kemudian ada Pokemon seperti Frigibax. Terus juga ada Verum. Kita lihat Verum versi shiny-nya. Verum shiny. Jadi kuning, gold, hitam. Keren. Verum shiny. Charmeleon. Let's see the shiny version. Woo! Charmeleon shiny. Kemudian ada Kilowattrel. Let's see the shiny one. Kilowattrel shiny. Nice. Ada Mime Junior. Kita lihat shiny-nya. Shiny Mime Junior. Ya, topinya tadinya warnanya biru, badannya pink. Sekarang topinya berubah jadi warna hijau. Shiny Mime Junior. Terus ada trainer card seperti Dawn, MJ1 Serangan, Pelajar Paldea. Ini dari Scarlet, ini dari Violet. Terus juga ada kartu AR / SAR, ada Palafin, ada Paumi, terus ada Shiny Charizard EX, dan juga Gardevoir EX Shiny. Oke, itu dia tadi Pokemon Game Kartu Koleksi Scarlet and Violet High Class Booster Pack Harta Berkilau EX, harga eceran Rp65.000, sudah termasuk pajak. Sudah dijual tanggal 26 Januari 2024 kemarin. Booster pack-nya juga punya ilustrasi yang keren. Ada Alakazam, ada Gardevoir, ada Charizard. Oke? Kira-kira kalian tertarik nggak buat buka booster pack ini? Ya, tinggalkan di kolom komen. I will see you guys at the next one. Arigato gozaimasu! Jangan lupa subscribe ya! Thanks for watching! Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.